Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat kembali warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya. Thanks for having me. It's Jihadin, Pak Nyoman, Bulala, dan Pak Aho. Saya izin berbagi untuk kali ini di SCS 2024 mengenai ekspor geothermal energi di Indonesia dalam perspektif supply chain. Perkenalan sedikit dengan saya. Syukur, saya sudah diizinkan berkarya di dunia energi infrastruktur sejak 2008, kurang lebih 15 tahun, dan saat ini saya dipercaya untuk sebagai konsultan di International Computer Bidding di PT Icon. Kali ini saya coba untuk men-summarize yang saya sedang kerjakan sekarang. Saya berbagi di bidang energi, terutama energi transisi sekarang ini, di Indonesia, geothermalnya, dan kemudian peran dari supply chain di geothermal construction project itu sendiri. Oke, sedikit pendahuluan ya. Jadi ini saya suka ilustrasi karikaturnya. Saat ini kita sedang dikejar oleh dua ancaman, atau kita boleh bilang tidak tantangan. Pertama di climate change dan AI. Jadi untuk presentasi atau berbagi kali ini, saya ingin untuk highlight perumahan renewable energy dan juga highlight peran supply chain untuk menghadapi tantangan ke depan saat ini. Jadi apa itu climate change? Mungkin sudah banyak yang dibicarakan sejak 2-3 tahun terakhir ini. Jadi temperatur yang akan naik, mungkin itu akan berimpact pada kehidupan kita sekarang sebagai manusia. Iklim yang tidak menentu, kemudian cuaca yang sangat-sangat tidak bisa ditebak seperti itu. Namun saat ini beberapa konvensi climate change saat ini banyak atau tidak semua adalah langkah action ya, langkah pasti. Banyak banyak slogan cari konsep dia, dan saat ini kita butuh langkah konkret untuk menghadapi. Jadi kita mungkin teman ingat kita pernah di SDG, jadi kita untuk pemahaman mengenai sustainability. Dan itu tidak hanya masalah environment juga, tapi juga untuk sosial dan ekonomi. Yang saya ingin share kali ini adalah untuk di clean energy. Jadi ini adalah energy transition atau chart bahwa dunia saat ini sedang berubah dari penggunaan energi dari baseline-nya dulu pernah dengan menggunakan kayu, kemudian dengan batu bara, dan sekarang dengan fossil fuel termasuk oil, solar, biofuel seperti itu. Dan saat ini kita butuh transisi yang ini tidak mudah, karena seperti membangun rumah ini sangat sulit, difficult ya, dan consuming, dan juga sangat mahal harganya karena melibatkan proyek infrastruktur yang sangat besar, investasi. Namun di tahun 2023 terakhir, saya kutip dari Bloomberg Net, itu ada tren baik positif. Semoga di tahun terakhir ini investasi di bidang renewable energy transition sangat besar sekali. Harapannya dengan adanya komitmen dari shareholders, dari perusahaan-perusahaan global yang sudah mulai berkomitmen untuk di sini, kita bisa merasakan atau akan bisa segera cepat transisi energi. Sedikit kemudian masuk ke geothermal. Geothermal adalah salah satu sumber energi terbarukan. Sederhananya dia adalah untuk mengekstrak energi dari bumi kita sendiri, dari panas bumi di dalam untuk diekstrak, kemudian digunakan untuk ada dua jenis, direct use itu dari langsung, jadi digunakan untuk langsung fish farming, kemudian heating, ada untuk di industri, ada juga langsung di indirect use itu dengan di ekspor di listrik, di luar bank listrik. Jadi ada beberapa kriteria atau range-nya, temperaturnya tergantung dari itu. Temperatur dan panas bumi-nya, kita bisa menggunakannya sebagai direct use langsung ataupun di luar bank indirect use sebagai electricity generation.
Untuk detailnya untuk gimana sektor dan pas sektor tidak saya bahas di sini. Banyak literatur lebih detail dan feel free untuk kontak saya di LinkedIn untuk diskusi lebih lanjut. Jadi geothermal ini tersedia di belahan bumi cukup masif, cukup banyak, tapi umumnya adalah di Ring of Fire, jadi dengan gunung berapi, dengan retakan tektonik, dan syukurnya Indonesia ada di mempunyai kawasan sangat melimpah untuk geothermal ini. Di Indonesia tersebar sangat banyak di berbagai pulau kita. Emang yang paling besar adalah di Sumatera dan Jawa. Sumatera Utara dan Jawa sangat melimpah kandungan kapal yang potensi geothermal panas seperti ini. Jadi dari beberapa tahun terakhir, Dirjen Energi mencoba memetakan potensinya. Saat ini potensi kita ada di 23 megawatt atau 23 gigawatt. Namun dari potensi yang sangat besar ini, saat ini kita mampu mengeksploitasi atau utilize 2,4 saja, atau sekitar 10%. 10% ini dikelola saat ini oleh berbagai macam perusahaan, baik BUMN, ada Pertamina Capital Energi, ada PT Geodip Energi, PLN pun sendiri, kemudian juga ada perusahaan swasta di sini, Barito Pacific, Star Energy, mungkin yang tertarik di dunia saham, mungkin terkenal dengan brand saat ini, Barito Renewable, semestinya termasuk di Star Energy ini. Dari potensi itu, 23 gigawatt, dan kita tereksplor 2,4, memang kecil, 10%, tapi dibandingkan renewable lainnya, Indonesia cukup terdepan ya. Karena terakhir, maksud saya untuk historinya, pertama kali kita ada di Kamojang, sekitar 40 tahun yang lalu, kurang lebih. Jadi, starting point-nya cukup bagus untuk geothermal, sehingga dapat di-explore lebih lanjut. Ini karikatur singkat, geothermal dengan oil and gas, ya. Oil and gas harus di-explore dan menggunakannya. Untuk geothermal, kita langsung digunakan untuk sebagai listrik. Dan 2,4 giga ini, Indonesia berada di posisi 2, di bawah Amerika Serikat dan di atas Filipina. Namun dengan potensinya 23 gigawatt, sangat besar sekali potensi Indonesia bisa menjadi yang terdepan di dunia. Dan saat ini PLN sudah mencoba memetakan, memberikan target yang sangat ambisius ya. Namun untuk aplikasinya penerapannya butuh dikaji lebih lanjut. Jadi ini terkait tren saat ini di Indonesia. PLN berusaha untuk shifting dari coal base atau batu bara base basisnya berubah ke renewable, dan dengan cara ini dia berusaha mempensiunkan dini beberapa korporasinya dan digantikan oleh renewable. Mungkin ada yang pernah kenal atau pernah bersama dengan CETP, Just Energy Partnership. Jadi ini sebuah funding dari Eropa untuk membantu Indonesia atau negara berkembang sebagai negara berkembang untuk mempercepat akselerasi di net zero emission ya. Salah satunya dengan cara mempensiunkan tadi pembangkit listrik tenaga uap dan juga untuk mempercepat pembangunan dari energi. Jadi dari JETP sudah ada beberapa power plant batu bara yang sudah di dalam masuk listrik untuk dipensiunkan. Mungkin kawan-kawan negara di Pelabuhan Ratu, Cirebon 1, kemudian ada beberapa lagi bank yang sangat besar yang untuk dipensiunkan. Dan untuk transisi ini juga memberikan sebuah heads-up ya, atau persiapan juga bahwa PLN juga siap dengan energi penggantinya, baik dari renewable maupun dari pembangkit seperti mikrohidro atau dari solar seperti di Cirebon seperti beberapa waktu lalu. Jadi ini ambisi targetnya dari PT dari Dirjen Energi. Jadi ada tambahan saat ini 2, di Januari kemarin 2,4 dan 2030 6 tahun itu kita harus sekitar double 5,8 gigawatt. Namun saat ini memang isunya sangat panjang ya, sangat kompleks kalau boleh saya sampaikan, karena tidak hanya isu teknikal tapi juga ada isu mengenai regulatory terkait policy stakeholders dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan ini adalah saat di mana supply chain bisa berperan untuk berkontribusi. Jadi hampir semua bidang di bisnis
selalu membutuhkan supply chain, logistik manufaktur, investment. Nah, jadi selalu banyak problem yang bisa diselesaikan dengan aset supply chain. Oke, baik. Kemudian ini supply chain. Saya coba memberikan sedikit penjelasan. Project construction itu sedikit berbeda dengan manufaktur supply chain yang mungkin konvensional ya, karena supply chain itu di construction sangat-sangat berbeda sekali dengan supply chain di manufaktur. Namun filosofinya supply chain sendiri sangat bisa diterapkan dengan memang untuk mengintegrasikan berbagai macam aspek yang dapat membantu bisnis atau project memberikan hasil terbaik, kayak kira value dan untuk optimize cost-nya, sehingga pada saat akhirnya adalah untuk memberikan customer service yang lebih. Jadi untuk di construction, karakteristiknya sangat berbeda. Salah satunya produk yang digunakan atau teknologinya biasanya itu sangat spesifik. Jadi tidak jarang untuk disediakan di tempat lain. Misalnya proyek geotermal ini, misalnya turbin atau teknologinya, kita harus memperhatikan environment atau lokasinya sendiri di mana proyek ini akan dilakukan. Kemudian juga ada kontingensi atau batasan mengenai bahan bakar dan temperatur seperti itu. Jadi mostly untuk di project construction non repeated sehingga sangat sulit untuk diulang lagi di project di tempat yang berbeda. Kemudian dari struktur dan fungsi construction supply chain ini lebih bersifat konvergen. Jadi raw material atau istilahnya sub-sub modular-modular supplier ini akan berkumpul di project site untuk kemudian diassembly. Berbeda dengan manufaktur atau konvensional di manufacturing, misalnya satu produk jadi kemudian di memberikan banyak chain berikutnya adalah di distributor, di pengecer, ready client. Ini beberapa contoh untuk diagram customer supply chain, mulai dari reverse source, steel structure terkait, kemudian ada di concrete, itu semua akan berkolaborasi, kontribusi untuk sampai di project yang biasanya diatur oleh main kontraktornya atau EPC-nya untuk sampai di deliver ke client. Jadi kalau coba mengilustrasikan supply chain atau ke kompleksitasnya dari supply chain di konstruksi sangat panjang dan sangat terkait satu sama lainnya, mulai dari klien, kemudian ada fit desainnya pada saat pre-engineering desainnya, kemudian di saat engineeringnya, di procurement vendornya, logistik, di main kontraktor, kemudian di subkontraktor, belum project problem desainnya, saat completion, saat commissioning, sehingga saat operasi. Semua itu sangat terkait dan butuh bigger view atau higher helicopter view dari manajemen dan supply chain-nya untuk bisa mengontrol proses ini berjalan dengan baik. Contoh yang saya ambil tadi untuk di bidang geotermal. Geotermal sendiri cukup unik karena sebelum dapat dimanfaatkan menjadi listrik atau proyek infrastruktur power plant, kita harus melalui terlebih dahulu di tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi adalah menentukan titik-titik pengeboran. Yang saat ini adalah berhubungan secara dengan geologis dan dirjen mineral. Kemudian di sesi eksploitasi belum baru setelah itu akan mencicipan pemanfaatannya untuk di pembangkit listriknya itu di dirjen yang lalu di PLN juga sehingga cukup panjang dan cukup melelahkan untuk salah satu prosesnya tapi ada beberapa item yang kita bisa mapping key itemnya apa yaitu pertama pada saat drilling kita harus sangat cermat untuk memilih menentukan misalnya kontraktor partnernya saat di drilling kemudian expertise dari Portland site ini, expertise dari SFPS-nya, atau simple above ground-nya, dan yang dari manufacturer, generator, itu sih sampai beberapa barang-barang komponen pentingnya, dan termasuk juga social sector, karena kita inginnya project ini sustainnya, berkesinambungan, sehingga harus memperhatikan untuk sosial dan environment. Contoh untuk turbin tadi, kita bisa melihat ada
negara-negara penting atau beberapa region terakhir yang sangat-sangat berperan di geothermal yang tidak banyak yang sebenarnya mampu atau capable untuk melakukannya. Japan dan Jepang 82% untuk flash sistemnya, kemudian untuk wind-nya Israel kita ada company di sana, mungkin teman-teman kenal ada yang teman-teman Ormat. Kalau di Jepang sendiri cukup banyak, ada yang dari Toshiba, Fuji, Mitsubishi, sangat berperan di geothermal di seluruh dunia. Sehingga kita bisa mapping siapakah pemainnya, dan kita bisa menentukan arah dari pengembangan berikut geothermal. Masuk juga untuk di blade-nya, seperti di turbin, mostly adalah dari besi, air, stainless steel, titanium, kita juga bisa menentukan mencoba mencari value chain, supply chain dari barang-barang yang akan diproduksi dalam ini. Masuk kita juga bisa mapping untuk steel-nya. Saat ini Jepang dan Cina, dan Amerika sangat berkontribusi di sini, sehingga kita bisa dengan mengetahui raw material dan juga bisa dengan cepat memilih partner ataupun memilih teknologi yang tepat untuk geothermal. Dengan mindset supply chain pula, kita juga bisa mengidentifikasi value chain dari geothermal yang lebih dari tidak hanya sekedar electricity generation, tapi juga terkait di sosial ekonomi benefitnya. Maksudnya apa? Jadi dengan value chain kita bisa menentukan setiap value yang terlibat dari pembangunan geothermal. Jadi tidak hanya dari segi teknologi dan materialnya, tapi juga dari segi financing, dari segi policy, dari segi environment, kemudian masuk ke society juga. Sehingga tujuannya adalah untuk bisa memapping dan kita bisa maksimasinya agar dapat memberikan untuk capture added value yang lebih di masa mendatang. Karena kita Indonesia punya potensi yang besar di geothermal, sehingga kita tidak hanya ingin menjadi konsumen, tapi juga jadi pemain yang sangat-sangat berperan di sini. Sehingga kita butuh menginvest atau meningkatkan domestik domestic companies yang mampu untuk berkontribusi global. Ini beberapa alur singkat, saya reference dari World Bank, salah satu dari multilateral development yang sangat concern sekali terhadap pengembangan teknologi di Indonesia, selain ABB, JICA, dan lain-lain. Jadi saat ini posisi ini adalah segmen life cycle cost dari segmen share-nya, besar legislasi planning, kemudian infrastruktur investment, financing-nya, kemudian ke visibility-nya, sosialnya, project design-nya, construction, sehingga sampai ke commercial. Sebagai penutup, dan untuk diskusi kita, saat ini Indonesia sedang berusaha bergerak ke arah yang benar, mudah-mudahan, untuk meningkatkan power generasinya di cara yang sangat environmental responsible. Sehingga untuk lebih mendorong penggunaan teknologi lagi di Indonesia. Dan geothermal dengan segala potensinya sangat memiliki semua kemampuan itu sebagai base load. Dengan 23 gigawatt kita mampu untuk menghandle base load-nya yang saat ini sedang terpang oleh batu bara. Dan dengan kemajuan geothermal market yang saat ini meningkat, terutama di Indonesia dan di Asia Pasifik, pada umumnya ada permintaan yang sangat tinggi untuk teman-teman yang di bidang supply chain, yang tertarik di bidang infrastruktur, untuk bisa berkontribusi di bidang construction supply chain project management. Mungkin itu saja Pak Singgi dan teman-teman singkat dari saya. Terima kasih banyak sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.